Oke teman-teman, kembali lagi bersama Melona Gaming. Oke, kali ini aku membuat sebuah tanjakan bergelombang ya. Ini kunamakan tanjakan gelombang. Wow, ini pasti sangat keren ya teman. Oke, di sini ada warna merah tanjakannya, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Oh, berarti ini tanjakan gelombang pelangi. Widih, widih, widih. Gimana kalau langsung saja kita mencobanya guys ya. Pertama kita akan mencoba dengan mobil Yuta dan Mio. Oke, kita langsung naik dan kita akan mencoba guys. Apakah mobil ini bisa? Oke, kita coba ya. Set. Oke, mata pelan-pelan dulu Taiga. Pelan-pelan dulu Taiga. Oke, masih bisa. Oke, masih bisa. Mantap kali guys. Wow, teman-teman keren. Mobil ini ternyata bisa melewatinya dengan mudah. Oke, kita sekarang mencoba dengan mobil berwarna biru milik Taiga Yuki. Ayo, ayo. Ush, mantap ya. Keren sekali ya teman. Oke. Ini dia. Sekarang kita mencoba dengan mobil Taiga. Apakah mobil Taiga akan berhasil lewat? Pelan-pelan Taiga, oke, pelan, oke, santuy, santuy, santuy. Aduh, nyangkut guys. Aduh, nyangkut mobilnya. Aduh, ini pertanda bahaya ini. Kalau menyangkut gini, tandanya bahaya nih guys. Aduh, aduh, aku harus keluar. Ya, mobil Taiga nyangkut guys. Gimana dong? Oke, sekarang kita mencoba dengan motor. Waduh. Kita coba dengan motor ya. Ram 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 ram. Kita ambil ancang-ancang yang jauh, guys. Oke. Mundur. Kau akan lihat guys. 1, 2, 3 tancap Taiga, semoga berhasil ya. Nyangkut di pagar motornya guys. Ini mobil ini menghalangi. Aku takut kalau aku mau geser pagar raksasa, jalan-jalan ini akan hancur guys oleh raksasa. Dan kita biarin aja di situ. Itu jadi salah satu tantangan juga buat Taiga untuk melewati tanjakan gelombang pelangi. Hai, Rina Tamaki mau ikut nggak? Tidak takut. Oke, baiklah, aku sendiri saja. Aku pinjam mobil kamu ya. Ah, kali ini kita harus tancap nih guys. Soalnya kalau sampai mobil ini nyangkut juga, waduh bahaya guys. Oke, kita tancap. Apakah akan bisa? Ayo Kenji. Wow, Taiga Yuki mantap. Wow. Ternyata mobil-mobil yang rendah kita tidak boleh pelan guys. Jadi kita harus tancap. Oke, sekarang kita akan mengambil mobil ambulans guys. Kita ambil mobil ambulans yang ada di sana. Set. Widih, bikin abis sih guys. Oke, kita ambil. Set. Mari kita coba dengan mobil ambulans sekarang. Set. Awas Taiga, hati-hati Taiga. Gak pernah pelan bawa mobil kamu. Kita berarti harus lewat sini guys. Lewat sini. Set. Kita akan mencoba dengan ambulans. Apakah ambulans ini bisa, teman? Apakah ambulans ini bisa? Kita coba. Kayaknya ini harus tancap deh, guys. 1, 2, 3 tancap. Mudah-mudahan bisa ya. Wuhui. Oh, masih bisa. Wow, bisa ternyata. Kita sekarang akan mencoba dengan mobil-mobil yang ada di Sakura Motors ya. Oke, kita ke sana guys. Kita mengambil mobil yang ada di Sakura Motors. Pasti akan sangat mantap dan keren. Ini kita akan parkir di luar aja deh. Kita parkir dulu. Luar sini aja ya.
Ayo kita mengambil. Aku mau coba dengan mobil Lamborghini dulu. Aku coba dengan mobil Lamborghini. Oke, ini dia. Lambonya sudah siap, guys. Siap untuk meluncur di tanjakan gelombang pelangi. Oke, pasti akan sangat seru, guys. Awas, Mbak. Oke, kita lewat sini. Iya. Mundur, maju, mundur, maju. Oke, apakah kalian siap? Ini mobil harus tancap, guys. Kita harus tancap gas. Kalau tidak, dia bisa nyangkut seperti mobil biru yang ada di depan sana. Aku akan mundur dulu. 1, 2, 3, tancap. Aiga Yuki dengan mobil Lamborghini. Wow, keren banget, cuy. Wow, itu sih mantap banget. Kita balik ya, kita balik. Balik sekali lagi. Oke, Taiga. Wuhu, keren banget sih, cuy. Ya, mobilnya sudah nyangkut di sini. Oke, mari kita kembali mengambil mobil yang lain di Sakura Motor. Sekarang aku akan menggunakan mobil presiden ya. Oh enggak, ini mobil Cybertruck. Jangan dulu dengan mobil presiden. Habis ini aja. Oke, kita menuju, guys. Kita menuju ke tanjakan gelombang pelangi. Wah, ada orang yang tidur di jalan tuh. Siapa tuh? Masih pagi sudah tidur di jalan. Bagaimana kalau malam? Pasti tidurnya di hotel. Oke. Kita akan segera mencoba di sini dengan mobil Cybertruck sekarang. Cybertruck kayaknya harus tancap, guys. 1, 2, 3, tancap. Apa bisa? Mantap kali, bos. Mantap kali sih, bos. Oke, kita coba lagi, guys. Kita coba lagi, guys. Tancap. Ayo. Set. Sekarang kita coba dengan mode pelan ya. Kita pelankan. Gas kita jangan terlalu apa. Tancap. Kita pelan aja, pelan. Oke. 1. Nggak bisa. Nggak bisa, itu berbahaya, bisa nyangkut mobilnya. Oke, sekarang kita akan mencoba dengan mobil berikutnya. Mobil apakah? Mobil presiden ya? Oke, mobil presiden. Kita coba. Masih mau, tapi dia nyangkut di situ. Oke, kita ambil mobil presiden sekarang. Ini dia, kita sudah sampai. Kita ambil mobil presiden. Ayo, kita langsung gaskan. Mencoba dengan mobil presiden. Mudah-mudahan kita bisa, guys. Dengan mobil presiden kita bisa ya. Semoga saja sih. Oke, salah jalan. Oh, nggak apa-apa, kita dari sini dulu. Kita coba. Aduh, mbak. Lihat-lihat dong, mbak. Saja mobil presidennya tidak terbalik ya, guys. Oke, mobil presiden akan mencoba tanjakan gelombang pelangi. 1, 2, 3, tancap. Tancap, bos. Woohoo! Wow. Oh no, mama. Mamma mia Lesato. Kita coba lagi meskipun mobilnya sudah hancur. Kita coba lagi. Wow. Ulala. Are you missing with me? Ayo, kita sekarang akan mencoba dengan mobil berikutnya. Oh no. Kita coba dengan mobil berikutnya. Ayo, kita akan ambil mobil di atas sana. Set. Ayo, kita turun dan kita
segera menggunakan mobil apa sekarang? Porsche, Porsche sekarang ya, kita akan coba. Ayo langsung saja kita ambil. Ini mobil Porsche ya guys, atau apa? Kalau kalian tahu nama mobilnya, tolong komen di bawah ya. Kalian tolong komen di bawah. Oke. Set, 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 set. Kita akan segera tancap lagi guys dengan mobil terbaru kedua di Sakura School Simulator. Oke. Okay. Ya. Masuk god. Aduh. Bisa. Apakah akan bisa teman? Kita mencobanya. Mari kita lakukan bersama-sama guys. Aku agak sedikit ragu dengan mobil ini karena pendek dan kecil. Tapi aku yakin kekuatannya hebat. Set, 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 set. Wow, mantap iskal, mantap iskal ya. Oke, kita coba lagi. Mantap iskal ternyata guys, mantap sekali. Habis ini kita akan mencoba dengan mobil polisi, meskipun kita akan mengambil mobil polisinya dengan cara ilegal. Oke, kita sekarang langsung menuju ke kantor polisi untuk mengambil mobil polisi. Oke, apakah kita akan diizinkan? Ayo kita coba ya. Kita coba saja. Siapa tahu kita diizinkan kan? Oke. Selamat pagi Ibu Polisi. Bisa aku pinjam mobil polisinya? Ambil saja kalau berani. Ambil saja kalau berani. Oke, baiklah. Kita coba ya. Di sini dulu. Kita coba langsung naik. Oke. Langsung dikejar kita. Lari! Lari! Oke, kita akan mencoba dengan mobil polisi teman. Apakah mobil polisinya akan berhasil? Oke, oke. Aku sedikit ragu nih guys. Tancap! Woohoo! Oh, tidak diragukan. Memang mobil polisi sangatlah kencang ya guys. Oke, tidak diragukan. Wush, taiga memang di dalam. Itu apa di wajah taiga? Pecahan kaca kah? Waduh, kena pecahan kaca taiga Yuki. Waduh, tapi dia masih hidup. Aman, aman, aman. Tenang, aman. Wah! Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Oh mama, oh mama. Waduh, ibu, 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 sorry bu. Ibu polisi datang mengejar. Aku langsung lari dengan mobil polisi. Waduh, ya, terbalik mobil polisinya. Waduh, apakah aku akan ketangkap? Ini bencana, ini bencana. Sekali lagi guys, kita harus mengambil motor polisi. Ayo, 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 kita cari motor polisi yuk. Ayo, ayo, ayo. Mudah-mudahan aku dapat ya. Terbang dulu. Aku terbang. Semoga ibu polisnya tidak melihat aku. Waduh, lasernya ku kiri kanan, ku kari ke kiri, ku kiri ke kanan, menari-nari dia di sana guys. Waduh, ku kiri ku kanan. Oke, war, auk, auk, auk. Oke, naik. Ram, 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 awas ibu. Wih, awas ibu. Ram, 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 ram. Wah, mobil polisi datang. Oh tidak, mama, tolong. Oh Tuhan. Tolong, mama polisi datang. Wuhui, wuhui, wuhui. Asli sekali. Itulah tadi guys, tanjakan pelangi gelombang ya. Tanjakan gelombang pelangi, wow. Wuhuu, udah ada pak polisi, akan kutinggalkan kalian. Hahaha.